Generasi Karawang, kita berjumpa di live streaming sambil menunggu yang hadir. Saya sebagai perwakilan dari Bina Generasi Karawang akan menyampaikan beberapa kata ini akan terurai menjadi sebuah kalimat, dan sebuah kalimat ini akan memiliki sebuah arti, yaitu menyapa para pencinta, para pendukung, para kreator yang mana setiap hari membutuhkan teman, ya, teman untuk saling mensupport, untuk saling berkunjung. Tentunya di dalam berkreator di dunia YouTube, kita intinya saling mengenal satu sama lain, ya. Ketika kita berteman, mungkin ada hikmah tersendiri, ya, hikmah tersendiri. Ketika kita saling mengenal, kita saling membantu, saling menyapa, dan saling memberi, yaitu yang menjembatani di antara kita, ya. Kita bisa tukar nomor WA, ya. Ketika kita sudah memiliki nomor WA, maka kita akan menyapa, ya, lebih dekat gitu, ya. Pelantarannya yaitu dari aplikasi YouTube, ya. Kita berkreator, kita upload, kita didatangi orang, ya, sehingga orang itu menjadi teman dekat dan dia berkomentar dan dia juga like terhadap uploadan video kita, ya. Walaupun video kita itu mungkin tidak seberapa, ya, tetapi kita sudah menunjukkan bahwa kita itu telah aktif di dunia YouTube, ya, mengupload video, kita didatangi teman-teman, kita di like, ya, sehingga kita bisa kenal sama orang tersebut gitu, sapa-sapa, kita sapa dengan hati, ya. Kita balik lagi, jadi ngobrol ini balik lagi, ya. Oke.
banyak keuntungan ketika kita mengenal seseorang, ya. Ketika kita tidak kenal menjadi kenal. Ketika kita menyapa, maka orang yang disapa tersebut merasa gembira, ya. Jadi kita jangan malas menyapa seseorang, ya. Tanya kabar baiknya, ya. Bagaimana kabarnya? Sudah sarapan belum, gitu? Sudah makan belum? Jadi tanya. Jadi kita berjumpa sama seseorang itu harus menyapa, harus tanya, gitu. Jangan diam. Nanti kita disangka sombong, gitu ya. Jadi kita kalau ketemu orang lain itu tanya, ya. Tanya siapa namanya, gitu. Di mana rumahnya, gitu. Tanya sesama teman itu. Jangan diam baik, ya. Jadi kita harus cerewet. Kalau kata orang Sunda itu alewoh. Alewoh itu banyak ngomong, banyak nanya, gitu. Sapa-sapa sama kawan itu. Ini ngomong-ngomong dari tadi belum ada yang hadir nih. Gimana live streaming deh? Live streaming ada yang hadir, gimana? Emang perasaan ini kalau ketika kita live streaming nggak ada yang hadir, itu perasaan tuh sedih, gitu. Kecewa gitu, kecewa berat gitu. Kok nggak ada yang datang live streaming kita nih? Padahal kita sering datang sama mereka gitu. Kok ini nggak ada yang datang gitu? Gimana perasaannya gitu ya? Ketika kita live streaming gitu. Tapi nggak apa-apalah, nggak apa-apa. Ini mungkin suatu ujian juga, ya. Ujian juga, ya. Nah, kalau kita diuji, maka kita akan berpikir. Ya, berpikir. Kalau kita tidak ada ujian, tidak ada cobaannya, kita tidak berpikir. Tidak dewasa gitu pikiran kita. Ketika kita disakiti seseorang itu, maka kita akan berpikir. Berpikir, ya. Jadi, titik mulai kesuksesan itu ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan hal-hal yang tidak disenangi gitu. Jadikanlah pengalaman itu pelajaran, ya, pelajaran dan suatu ilmu. Pengalaman itu, pengalaman baik atau pengalaman buruk, jadikan suatu ilmu, ya. Kalau hidup ini senantiasa mendapatkan kebahagiaan, itu tidak ada kemajuan. Ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, itu adalah suatu titik awal, ya. Nah, ada titik awal kemajuan, ya. Jadi kita tahu, ya. Ketika kita mencicipi makanan, enak gitu, enak. Dan sebelumnya itu kita tahu sudah merasakan mencicipi makanan itu tidak enak gitu, pahit gitu. Pahit, asam, basi gitu. Ketika kita merasakan sakit, ya, sakit gitu. Dan sebelumnya itu kita merasakan badan ini sehat gitu. Taunya kita sehat, kita telah merasakan sakit, ya. Jadi seseorang itu bisa merasakan dia bahagia, merasakan gembira. Ya, sebelumnya itu dia telah merasakan kesengsaraan, ya. Hidup sulit, ya. Kemudian Allah berikan dia kebahagiaan, gitu. Jadi hidup ini berpasang-pasangan. Intinya hidup ini berpasang-pasangan, ya. Ada perempuan, ada laki-laki, ada malam, ada siang, ya. Ada bumi, ada langit, ada matahari, ada bulan, itulah. Kehidupan ini berpasang-pasangan. Ketika kita menjadi YouTuber, itu pasti ada aja, ya, kesulitannya, kegagalan,
kesuksesan, ada aja ya. Jadi kita persiapkan, intinya kita persiapkan hidup ini menghadapi kegagalan dan kesuksesan ya. Jadi kita hadapi dengan tenang, dengan santai aja, dan penuh semangat. Dan paling utama itu kita senantiasa berdoa ya. Ini dari tadi belum ada yang hadir nih live streaming, gimana nih, tapi asik juga sih, asik juga kalau live streaming itu ketemu ya, ketemu kawan, baik laki-laki ataupun perempuan gitu. Apalagi kalau kita ketemu perempuan, yey ya. Jadi semangat itu ada gitu ya. Semangat itu ada. Terkadang rasa gembira gitu ya. Kita menyapa dia, "Hey," gitu. "Apa kabarnya?" gitu. Misalnya gitu, yang datang itu namanya siapa ya? Misalnya inilah Dias gitu. Kalau Dias, "Hey Dias," gitu. Di mana nomor teleponnya? Berapa rumahnya?" gitu. "Siapa namanya?" Itu suka refleks gitu ya. Suka refleks walaupun suka salah gitu. Kita menyapa seseorang itu harus dengan hati tenang gitu. Jangan sampai salah gitu. Jangan sampai salah di mana teleponnya itu salah gitu. Berapa rumahnya itu salah. Itu saking groginya ya. Saking groginya seseorang itu menyapa. Jadi kita itu harus tenang lah. Kalau lagi live streaming itu harus tenang. Harus tenang gitu. Satu-satu kita sapa dari atas ke bawah. Siapa nih yang hadir? Kita catat. Kita catat ya, jangan sampai kelewat ya. Oke kawan. Kita istirahat dulu ya. Break.
Baiklah kawan, kawan, teman-teman, ya. Sambil menunggu yang hadir, kita lanjut kembali ya, bincang-bincang kecil ya. Ya, bincang-bincang kecil bersama Bina Generasi Karawang. Ya. Ini berbagai pengalaman, berbagi pengalaman ya. Teruntuk para teman-teman, kawan-kawan, bagaimana kita itu berkreator, bagaimana kita menjadi seorang YouTuber ya, ketika kita memiliki pekerjaan gitu ya. Jadi ini berbagi pengalaman saja ya. Apakah bentrok waktunya, apakah menyita pekerjaan kita ketika kita menjadi kreator ya. Ketika kita menjadi kreator pula, apakah kita mengabaikan keluarga, lupa teman gitu ya. Itu adalah pengalaman-pengalaman ya, mungkin para kreator pun mengalami hal tersebut ya. Jadi banyak waktu-waktu yang terbuang, waktu-waktu yang tidak manfaat mungkin. Mungkin itu mungkin ya. Tapi semoga saja kita kita fokus dulu mengendarai kendaraan bermotor untuk menuju tempat tujuan, yaitu kita pulang ya, pulang ke rumah ya. Jadi kalau mau pulang itu harus ke rumah ya, jangan mampir, jangan kemana-mana, jangan ke layaban ya. Kita harus pulang ke rumah gitu, jangan mampir. Ini dari tadi aku ngomong ngantuk banget, ngantuk. Maaf ya para kreator, teman-teman. Aku lagi ngantuk jadi nggak fokus nih ngobrol juga nih. Oke, kita dengarkan dulu intro dari Bina Generasi Karawang. Kita senantiasa berbagi, senantiasa membantu, senantiasa kita menyapa teman-teman, menghampiri, menengok ya, dan tanya kabarnya ya, tanya, saling sapa. Thank you.
Oke, terima kasih atas kunjungan Anda ke Bina Generasi Karawang. Semoga Anda sehat walafiat, ya. Tidak kurang apapun, ya. Tetaplah kita bersama kreator, ya. Tetap kita membangun bersama. Karena YouTuber itu 95% haruslah senantiasa terhubung, senantiasa connect, ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berbahagia dan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Bina Generasi Karawang mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Anda dan selamat sampai.